Hai Sobat USU TV, kembali lagi nih bersama aku Liza di Sapa Kampus. Nah, kali ini kita ada bintang tamu spesial nih, salah satu mahasiswa ilmu komunikasi yang menjadi sponsor dari Sahabat Belajar. Nah, pasti pada penasaran nih siapa dan gimana sih selanjutnya? Stay tune terus di 15 menit ke depan. Oke, langsung aja nih. Ada Kak Megan di sini. Halo Kak. Halo Sobat USU TV. Boleh dong kenalan. Oh iya tentu. Halo, perkenalkan, nama aku Megan. Aku mahasiswa ilmu komunikasi Stambuk 2018. Kegiatan Kak Megan ini apa? Lagi sibuk apa? Iya. Sekarang aku lagi sibuk nyusun skripsi. Terus aku juga kerja full time di kantor wali kota sebagai tim kreatif Bobi Nasution. Selain itu aku juga dipercayain jadi sekretaris komite ekonomi kreatif dan juga sebagai sponsor Sahabat Belajar tersebut. Oke, oh banyak nih ya kegiatan Kak Megan, produktif sekali. Nah, makasih juga nih sebelumnya untuk publisher dari Vibe Pro yang telah mengundang Kak Megan di sini. Iya, terima kasih sama Vibe Pro yang udah mengajak aku jadi bintang tamu di USU TV ini. Oke, langsung aja nih Kak, mengenai sponsor Sahabat Belajar. Siapa aja sih Kak foundernya dan gimana kegiatannya, rangkaian kegiatannya? Sahabat Belajar ini foundernya itu ada kan namanya Kak Trita Mira. Pasti di Bukit Lawang, Kak Trita Mira ini juga asli orang Bukit Lawang. Nah, kegiatannya itu kan di Bukit Lawang ini pendidikannya itu orang-orangnya masih banyak yang tidak bisa bersekolah, terus tidak bisa walaupun udah SMP tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, apalagi bahasa Inggris. Nah, di sini tuh dia kayak les private gitu jatuhnya. Jadi benar-benar diajarin membaca, menghitung, baca bahasa, ngomong bahasa Inggris, terus Al-Qur'an, Iqra, seperti itu sih. Karena sekolah di sana itu masih yang kayak gurunya nggak pernah datang, terus pengajarannya juga belum efektif. Jadi kayak bahkan ada yang murid SMA itu sama sekali belum bisa menghitung ataupun membaca, itu sih. Kak Megan sendiri tahu dari mana nih Sahabat Belajar ini? Nah, jadi kan aku udah dari kecil sering ke Bukit Lawang dan aku juga ada usaha di Bukit Lawang. Jadi udah seperti rumah kedua sih, makanya aku udah rata-rata udah kenal orang di sana. Dan sebelumnya, jadi awal mulanya aku jadi sponsor di Sahabat Belajar ini karena alhamdulillah di tahun belakangan ini Allah ngasih aku rezeki yang lumayan gitu. Karena jadi aku mikir kayak setiap bulannya apa ya yang aku bisa sumbangkan ke orang lain gitu. Terus mikir kalau mungkin tadi sekedar ngasih kayak sembako tiap bulan gitu-gitu kan, aku merasa sembako kan paling seminggu dua minggu udah habis gitu kan. Jadi aku mikir di Bukit Lawang ini mending aku mensponsori yang pendidikan gitu loh. Ilmunya kan bisa digunakan untuk jangka panjang dan aku orang yang sangat memperdulikan pendidikan. Nah, jadi awalnya itu ada di Bukit Lawang itu namanya Yayasan Trust, tapi itu dimiliki oleh orang bule dan sponsornya juga udah banyak, udah sangat cukup. Nah, terus aku lihat nih Kak Trita Mira ini baru mendirikan Sahabat Belajar ini akhir tahun lalu. Terus beliau juga belum punya sponsor sama sekali, benar-benar beliau dan beberapa teman-temannya sebagai mentor di sana. Terus aku nanya-nanya gitu lah sama Kak Tri ini, terus kayak Kak, apa yang bisa aku bantu gini-gini. Nah, kebetulan karena aku kan tinggal di Medan dan juga banyak kegiatan, jadi nggak bisa memberikan waktu dan jasa secara langsung. Jadi aku kayak yaudah aku yang sponsorin beberapa muridnya. Kebetulan aku juga belum bisa semua. Nah, jadi kalau kalian ada yang nonton, ada yang berminat untuk mensponsori Sahabat Belajar, silakan DM Sahabat Belajar 21 atau bisa DM langsung ke aku, Megan Kills KILSCH. Nah, Instagram dari Sahabat Belajar apa Kak? Sahabat Belajar 21, bentar ya. Sahabat underscore belajar 21. Nah, buat kalian yang mau sponsor ataupun ingin memberikan kontribusi bisa nih Sahabat USU TV. Nah, itu tadi nih berawal dari ketulusan hati, niat yang baik untuk membantu para siswa-siswa ya Kak. Nah, boleh dikasih tau dong batas umurnya tuh untuk ikut Sahabat Belajar di kawasan Bukit Lawang tuh berapa umurnya Kak? Sebenarnya tidak ada batasan.
Umur berapa aja boleh, tapi kalau untuk sekarang yang ada di dalamnya itu SD, SMP, SMA, pokoknya jarak umurnya dari kayak 6 sampai 18 tahun ternyata gitu. Berarti tergerak hati kakak karena kunjungan kakak ke Bukit Lawang melihat situasi siswa-siswa yang ada di sana ya, berarti peka nih Kak Megan ya. Masya Allah. Terus tuh apakah nih sampai sekarang masih tetap mensponsori Sahabat Belajar Kak Megan? Masih. Sampai kapan nih rencana? Harus terus jalan aja? Insya Allah ya dalam waktu jangka yang panjang ya, pingin lihat Sahabat Belajar makin berkembang, makin banyak yang bisa diajarin, siswanya makin banyak, terus gitu sih. Oke, jadi harapan kakak nih untuk anak-anak yang ada di Bukit Lawang, biar semangat belajar mereka tumbuh lagi gitu, gimana harapannya? Maksudnya harapan untuk anak-anak di Bukit Lawang gitu, ya harapannya ya apa ya? Ya pinginnya anak-anak di Bukit Lawang itu peduli sama pendidikan, terus masih semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Nah, memang sih di sana kebanyakan kayak apa ya, harus memilih nih antara pendidikan atau bekerja, karena kan masih banyak yang kurang mampu. Nah, jadi berharap sih dengan adanya private ini, walaupun misal mereka tidak bisa bersekolah, tapi kan bisa waktunya kan nggak seperti sekolah yang wajib tiap hari, jadi mereka masih bisa bekerja dan diambil waktu sambilannya untuk tetap belajar, seperti itu sih. Nah, tadi kita udah bicara tentang harapan untuk anak-anak yang ada di Bukit Lawang. Jadi selanjutnya ada nggak keinginan kakak untuk belajar, ngasih pelajaran kepada anak-anak secara langsung gitu? Pastinya ada sih ya, cuman kebetulan karena waktunya sangat padat, kayak aku kan Senin sampai Jumat kerja full time, terus Sabtu Minggu aku ngambil job modeling, belum lagi nyusun skripsi, jadi waktunya belum ada, tapi aku sangat pingin sih, pastinya. Pingin jumpa langsung, ngajar langsung. Karena dulu pas awal-awal corona gitu kan, itu kan benar-benar kuliah online, terus nggak ada kerjaan juga, itu sering sih, cuman sebelum adanya Sahabat Belajar ini, jadi kayak yang tinggal di sekitar-sekitar tempat usaha aku, kayak aku ajarin gitu-gitu, seru sih. Katanya kakak jadi volunteer dari Painter Orangutan Art ya, itu boleh dijelaskan kegiatannya kak gimana aja? Jadi pas awal pandemi, kan Bukit Lawang ini kan tumpuan utamanya itu pada pariwisata dan terutama sama turis dari luar negeri, turis bule. Terus karena awal corona kan border tutup, jadi benar-benar pariwisatanya tuh hancur banget, benar-benar kosong, nggak ada mata pencarian, langsung perekonomiannya langsung jatuh banget. Terus juga yang turis lokalnya juga kan karena pandemi pada stay di rumah aja, nggak ada liburan gitu-gitu. Nah, terus selama border tutup kan harapan satu-satunya itu turis lokal ya. Jadi ada yang mencetuskan gitu kayak, yuklah kita buat kita percantik Bukit Lawang sebagai untuk menarik turis-turis lokal untuk datang berlibur ke Bukit Lawang. Nah, itu kegiatannya, jadi kan di Bukit Lawang itu di sungainya ada kayak tembok-temboknya di sampingnya kayak gitu, terus di gang-gang itu kita jadiin kayak kita gambar, terus kita chat gitu, kayak misalnya ada gambar orangutan, bumi, terus tentang binatang, seperti itu. Jadi kayak mempercantik dan tujuannya untuk menarik turis-turis lokal untuk datang ke sana. Nah, untuk selanjutnya nih kak, kakak kan sibuk nih jadi mahasiswa, kegiatan banyak, kerja juga ya sambilan. Nah, gimana sih cara manajemen waktu kakak biar bisa kehandle semua gitu? Karena kalau untuk manajemen waktunya, sebenarnya kayak ibaratnya nih, kan dari Senin sampai Jumat aku kerja full time, terus kan malamnya kosong, jadi ya malamnya ngejain skripsi. Terus di Sabtu Minggu kan juga nggak kerja, dan Sabtu Minggu itu aku ngambil job modeling. Terus juga pokoknya apa ya, pandai-pandai ngambil waktunya, tapi memang apa ya, memang setiap hari itu pasti full, kayak ibaratnya dari Senin sampai Minggu itu pasti full. Terus kalau kayak ibaratnya pasti butuh me time dong ya kan, pasti. Nah, jadi kan ada hari-hari merah nih. Nah, kebetulan kalau tanggal merah
Sabtu Minggu aku tetap ngambil job, tapi kalau tanggal merah, misalnya kayak semalam kan tanggal 1 Juni itu tanggal merah, itu aku benar-benar nggak ngambil job, dan jadi aku istirahat di rumah, aku keluar sama teman-teman gitu. Terus juga kalau malam Minggu aku keluar sama teman-teman, tapi selain itu ya aku ngejalanin tanggung jawab aku gitu sih. Dan juga mungkin nggak terlalu keberatan karena yang aku pilih itu memang passion aku dan kesenangan aku, jadi nggak terbebani sih ngerjainnya gitu. Selagi itu masih menjadi kesenangan dan passion kita, kita ngejalannya have fun aja ya kan Kak. Nah selanjutnya nih Kak, dari kegiatan yang udah Kakak lakuin, suka duka, struggle Kakak yang selama ini Kakak jalani, boleh dong di share di sini. Struggle hal apa nih? Kegiatan Kakak selama ini gitu, kesibukan Kakak. Pernah nggak ngerasa suka duka yang kayak? Oh paling suka dukanya kayak misalnya nih kan, ibaratnya aku masih kuliah. Terus teman-teman lain masih yang kayak, apalagi kan sekarang tinggal nyusun skripsi, jadi ibaratnya udah nggak ada mata kuliah lagi, udah waktunya udah lumayan banyak kosong, tinggal nyusun skripsi. Kayak teman-teman lain tuh masih bisa yang kayak, ya udah sering-sering nongkrong, terus ibaratnya kayak misalnya mereka ngajakin nongkrong tuh kayak sore atau siang, otomatis kan aku nggak bisa, aku cuma kosong pas malam aja. Terus juga kayak misalnya mereka sering liburan, mungkin kayak dari Jumat sampai Minggu, kayak aku nggak bisa ikut karena kan ada kerjaan gitu-gitu. Terus ya paling ngerasanya jadi kurang waktu untuk main-main sih, kayak teman sekitar kan masih seru-seruan gitu sih, itu paling dukanya sih. Kayak kadang misalnya nih tidur nih kan dari Jumat, terus kan kayak ih besok Sabtu Minggu nih minggu, gitu, tapi weekend. Baru ingat kayak Sabtu Minggu aku juga ngambil job modeling gitu kan, kayak aduh pingin rebahan seharian gitu. Cuman ya apa ya, semuanya ada suka dukanya, kayak sukanya ya ibaratnya bisa lebih maju dari kayak ibaratnya ini sebuah kebanggaan gitu kan, kayak di umur aku belum wisuda tapi aku udah dipercayain dengan kesempatan-kesempatan yang dikasih, dan ya aku anggap aja aku lebih cepat memulai gitu, itu aja sih. Kita udah mengetahui tadi mengenai suka duka dan kendala yang dihadapin Kak Megan dalam kegiatannya sehari-hari yang begitu produktif ya teman sobat USU TV. Nah selanjutnya nih, kiat-kiat apa yang Kakak jalani setiap harinya untuk menjadi milenial yang produktif, aktif, dan berprestasi seperti Kak Megan? Jadi ya paling kayak tadi aku bilang sih, setiap kesempatan yang dikasih ambil aja, nggak usah banyak mikir, yakin aja sama diri sendiri bisa gitu. Terus juga kurang-kurangin rebah-rebahannya, kayak ya kita pasti masih butuh me time tapi jangan kebanyakan gitu loh, karena kayak ibaratnya waktu itu nggak terasa, benar-benar nggak terasa. Kayak aku rasanya semalam tuh aku baru masuk kuliah, tahu-tahu sebentar lagi udah tamat gitu loh. Jangan nyia-nyiain waktu deh gitu. Nah terus juga kan nih ada juga nih kan, aku sekarang dipercayain jadi sekretaris Komite Ekonomi Kreatif Medan, dan di situ tuh nantinya bakal menjaring pelaku-pelaku kreatif di Kota Medan, anak-anak milenial, anak muda yang ada bakat-bakat tertentu, atau mungkin dia ada buat startup atau UMKM gitu-gitu. Nanti kita bakal ngebantu untuk memberi kayak ibaratnya marketingnya harusnya gini loh, packagingnya harusnya kayak gini ya. Loh, pengemasannya gimana, terus juga kita bakal bantuin perizinan usahanya, terus kita juga bakal misalnya nih kan banyak nih kayak kerajinan-kerajinan tangan, terus mereka bingung nih jualnya kemana gitu. Nah kita nanti bakal menghubungkan sama wadah-wadah yang bisa menampung karya mereka tersebut gitu loh. Nah itu salah satunya. Dan juga tanggal 11-12 ini kita bakal ngadain acara Cadika Festival 2022, jangan lupa datang. Nah di sana itu nanti bakal banyak banget acara-acara yang seru pastinya, seperti ada booth-booth UMKM, itu semua lokal, ada booth UMKM, terus juga kerja, clothing line, terus juga ada instalasi digital, kan jarang tuh masih di Medan kan, terus juga ada performance band-band indie, dan juga kita bakal ngundang stand up comedy Babe Cabita sama Indra Primawan. Nah untuk terakhir nih Kak, motivasi, kata-kata motivasi dari Kakak untuk milenial yang ada di rumah dan sobat USU TV tentunya apa nih? Balik lagi, langsung aja mulai, jangan banyak mikir, jangan terlena sama waktu, pokoknya semua kesempatan diambil aja karena masa muda itu cuma bentar loh. Dari Kak Megan tuh catet ya. Oke, gak terasa kita udah 15 menit lebih ya di sini.
Sekian dari saya, Liza dan Kak Megan. Sampai jumpa di Sapa Kampus lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita @usutv dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita, USU TV Official.